Nah, fenomena Mohamed Salah yang saat ini berada di Inggris, saya kira tanpa kita sadari, ketika dia selebrasi gol dengan sujud dan teman-temannya ikut sujud, ketika dia kemudian cetak gol, kemudian mengangkat satu jari, simbol daripada tauhid, wah itu kuat, maknanya sangat kuat. Dan untuk saat ini memang berdakwah lewat sesuatu yang disukai oleh publik, apalagi di-maintain secara profesional lewat media, ini sangat menguntungkan dan akan merubah persepsi publik, terutama masyarakat barat yang mengalami penyakit Islamofobia. Nah, sekarang ini coba padukan antara hobi, karir, dakwah, dan sosial media. Dengan visi yang kuat, membawa Islam dimanapun.